sore, siang, pagi, atau malam, kapanpun Anda menonton video ini. Kembali lagi dengan saya, Fajri, di channel Newbie. Kali ini saya akan mengajarkan cara menyusun Rubik. Ini dia caranya. Gerakan-gerakan yang wajib kalian ketahui sebelum bermain Rubik. Ini dia. Kalau sebelah kanan ini R. Kalau ke atas R, ke bawah R aksen. Sebelah kiri L, L aksen. L, L aksen. Yang di atas U, U aksen. U, U aksen. Yang di sini nih, bagian sini, ini namanya F, F, F aksen, F, F aksen. Dan memutar dua bagian ini namanya F kecil. Tahap pertama, kita harus membuat cross. Ini begini, ini namanya cross. Cara membuatnya, kalau kalian mau menyusun warna putih, titik tengah warna putih ini harus di bawah, dan kalian ulah kursor ini supaya nih putih sini sini. Cara membuat crossnya sangat mudah. Kalian terus berlatih dan berlatih supaya membuat cursornya mudah. Setelah terbuat cursor ini, kalian samakan biru sama biru. Ketika sudah sama, lalu kalian putar F dua kali. Cari lagi nih, merah sama merah, kalian putar lagi F dua kali. Oranye sama oranye, kalian putar F dua kali. Kuning sama kuning, F dua kali. Kuning kita turunkan ke bawah. Caranya R, U, R aksen. Terisi, dan kuning terisi juga. Kita cari lagi. Cara menurunkan putih ke sini, caranya L, U dua kali, L aksen. Nih, dah kesini kan. Kita taruh kuning ke bawah sini lagi, caranya L, U, L aksen. Nih ada merah, kita turunkan merah ke bawah sini, caranya L, U, L aksen. Orange kita turunkan juga ke bawah sini, R aksen. Dah jadi.